tiba-tiba sih enggak, ini kan proses ya. Jadi dia sudah ditetapkan jadi tersangka sudah cukup lama. Artinya proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang kami dapat, baik dari keterangan dari KUA sendiri maupun surat keterangan dari lurah, itu tidak ada satupun dokumen yang menjelaskan bahwa benar ada perkawinan. Jadi, ya, jadi kalau saat seperti ini tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu ya. Dalam artian kalau memang dia ingin keringanan dan sebagainya, itu prosesnya di persidangan. Ya, yang kami lakukan sebagai pengacara ya tentu mengikuti proses hukum yang akan dijalankan oleh jaksa ya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ke depannya. Yaitu jaksa pasti akan mengirimkan berkas ke pengadilan dan pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan kami akan mengikuti persidangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.